Pagi, Mbak Dian. Pagi, Reno. Tumben kesiangan. Paling habis nyebok, Mbak. Pagi, Romi. Pagi, Mas Jai. Pagi. Reno, Reno. Gaya lu kayak princess deh. Princessnya Reno kali. Ah. Terus 15% dari remaja yang tes hasilnya positif. Itu kan artinya 2 dari 10 yang tes hasilnya positif. Ya gak heran juga sih Mbak. Sekarang ini kan zamannya sosial media, jadi lebih gampang buat ketemuan sama orang. Klien gue aja ada loh udah remaja yang baru ngecek satu kali aja udah positif. Itu baru yang terdata. Kan masih banyak yang beresiko, tapi belum berani tes. Makanya kita gencar untuk campaign biar mereka yang beresiko bergerak untuk tes. Ini dalamnya ada teman Oda yang mendapatkan perlakuan diskriminasi di tempat kerjanya. Gue dampingi dia supaya dia mendapatkan hak-haknya. Tapi nanti balik lagi kan? Iya, cuma sebentar doang kok. Udah ya, bye. Yaudah, hati-hati ya. Yo. Hasil tes yang kedua ini emang non reaktif, tapi apa dalam 3 bulan terakhir kamu melakukan tes yang beresiko, Sam? Kapan ya? Lupa sih, Kak. Oh iya, aku ingat, Kak. 3 atau 4 kali lah. Habis suka tak tahan oleh Tyrone yang lucu. Tanpa kondom? Ya, kalau ketemu redakan sih suka lupa nyiapin kondom. Apalagi kalau ada kebelet. Kamu itu masih muda loh, Sam. Gak bagus kan melakukan seks beresiko tanpa kondom begitu? Nah, justru karena aku masih berondong kali ya, Kak. Jadi suka susah ngendali nafsu. Tapi kan udah 2 kali tes, hasilnya negatif. Non-reaktif bukan berarti negatif, Sam. Saran aku, kayaknya kamu harus tes yang 3 kali deh. Apalagi dalam 3 bulan terakhir kamu bilang udah ada 3 atau 4 kali kan kamu kencan. Ribet deh, Kak. Kalau gitu kemarin gak usah tes deh. Sekali lagi kok, Sam. Emangnya ada yang bisa jamin kalau gandum yang kamu ajak kencan kemarin itu sehat? Ih, mereka itu cucok-cucok, Kak. Sehat, bersih, penampilannya itu loh kincang banget. Itu bukan jaminan, Sam. Nanti setelah hasil tes ketiganya keluar dan negatif, aku saranin kamu jangan melakukan seks yang beresiko lagi ya. Kalau perlu kamu simpan kondom di tas kamu. Ya deh, aku pulang dulu ya. Makasih loh udah mau aku curhatin. Tapi aku numpang ke toilet ya, Kak. Iya, keluar lurus belok kiri. Oh iya, jangan lupa ya ajak teman-teman kamu juga buat tes HIV. Gary. Akhirnya udah ketemu juga kantor gue. Ya, belum ke tempat kantor juga. Si Gary kemana?
Iya katanya mau kemari nanti abis nganter adiknya tes HIV. Si Erik, Erik mau tes HIV. Aduh, serem banget ya gue dengernya. Lu sendiri katanya mau tes HIV. Iya nanti rencana kan bareng si Ciko, tapi sampai sekarang nggak ada kabar Cikonya. Dasar tuh orang emang misterius banget. Nah, lo tau sendiri. Ger, gue ambilin lo minum dulu ya. Oh iya, boleh. Tunggu aja di sini. Jangan lama-lama ya. Ya, tunggu aja di sini ya. Iya, siap. Silakan duduk. Reno masih ada klien. Oh iya, makasih Mbak. Oh iya, saya Dian. Saya Karin, temannya Reno. Oh, tadi habis nganterin adik saya ke rumah sakit buat tes HIV. Terus main kesini deh. Kok adiknya gak diajak kesini sekalian sih? Malu katanya Mbak. Tapi hasilnya negatif sih. Oh, syukurlah. Tapi jangan lupa untuk tes ulang 3 bulan lagi. Biar lebih yakin. Gitu ya Mbak? Iya. Karin? Akhirnya lu datang juga ke sini. Mm-hmm. Baru aja gua ngomongin lu sama Gary. Oh, dia ada tuh di ruangan gue. Oh iya. Iya. Oh iya. Lu udah kenal dong sama Mbak Dian. Ya. Mbak Dian ini bagian advokasi di sini. Oh. Nah, kalau yang ini Mas Joy. Nah, kalau mereka ada Romi sama Agung. Mereka ini bagian media di sini. Jadi kalau orang lain-lain tentang konseling bisa banget sama mereka, tapi sama gue sih juga bisa sih. Kalau mah nggak usah ditanya. Eh, kita kertas aja ke rumah gue. Sekalian gue mau bikin minum buat si Gary. Cus, gue. Si Mas. Kantornya teman gue namanya Reno. Hai. Kantornya sih sederhana, tapi orang-orangnya tuh keren banget. Karena kenapa? Mereka itu punya dedikasi tinggi dan peduli banget sama penanggulangan HIV. Keren kan? Dan sekarang kita lagi bikin kopi buat surprisein si Gary yang ada di ruangan lo ya. Durin. Narsis lo nggak hilang-hilang ya ternyata. Oh iya, gimana hasil tes HIV adik lo si Eric itu? Negatif sih, tapi kata Mbak Dian harus dites 3 bulan lagi untuk mastiin katanya. Tapi si Eric besok harus balik ke Jogja, gue bingung deh. Bisa sih tes di sana, yang penting lo ingetin dia biar nggak lupa. Oke. Ah tunggu dulu, tapi gue yang mana nih? Yang ini. Gak pakai gula kan? Soalnya gue udah manis. Iya, emang kenapa sih lo takut gendut ya, Cien? Yuk, foto yuk! You choose! You! Choose, cap, choose! Enggak sih, cuma mau ngambil tasnya ketinggalan aja. Oh, yang mana ya? Tunggu Siron aja, gue gak tahu soalnya yang mana. Iya deh. Pacar yang keren, oh ya? Bukan. Aku temannya dia. Berarti... Oh iya, aku Samuel. Gary. Kakak mau konsultasi HIV? Enggak sih, aku cuma main aja. Kamu? Sama. Bukannya kamu mau konsultasi HIV? Enggak kak. Iya juga gak apa-apa kok. Lagi kan itu bagus juga buat kamu. Apalagi kamu berani tes HIV. Kakak udah tes HIV? Belum sih, tapi nanti. Memangnya seksual aktif ya? Oh iya, kak. Aku itu berandong tipe kakak gak sih? Maksudnya? Kakak itu keren, aku suka. Oh iya, Fanny, boleh minta nomor handphonenya nggak?
Gak boleh ya? Boleh. Tapi aku buka. Bentar kak, handphone ku dalam tas. Misi ya? Aduh. Nah ini kantor gue, Rin. Seru kan? Kayaknya sering-sering gue main kesini. Sorry. Gary, lu berdua lagi ngapain? Renan, gue bisa jelasin semuanya. Karin, gue juga bisa jelasin semuanya. Semua? Ngapain lu bayar kantor gue lagi? Anu kak, aku cuma mau ngambil dompet gue yang ketinggalan. Terus, kenapa lu bisa ada di pangkuannya si Gary sih? Iya, tadi dia mau ngambil tas kecilnya dia yang ini. Terus badannya oleh, jatuh ke pangkuan gue. Kalian berdua beneran lagi gak ngapa-ngapain kan? Oke, okay, Sam, sekarang lo ambil tas lo dan lain kali lagi kita konsultasi, oke? Okay? Okay. Iya deh. Kak, nomor handphone mana? Ntar minta ke Ren aja ya. Ini kopi lo berondong zaman sekarang ya, agresif kayak kucing garong. Ngapain lo bengong? Pasti masih kepikiran kan sama si Samuel yang tadi. Kalau nggak ada pancingan sih nggak akan kejadian kayak yang tadi. Emberan, udah deh ntar gue bagi kok nomor teleponnya. Gary.